IGD merupakan instalasi gawat darurat yang menangani pasien dengan tingkat kegawat daruratan. Di IGD RSUD Maria Walanda Maramis, kami melayani Anda dengan sistem triase. Triase adalah pemilihan pasien menurut kasus kegawat daruratan, bukan siapa yang lebih dahulu datang di IGD. Di IGD RSUD Maria Walanda Maramis terdapat 4 warna triase. Pertama, triase merah, diperuntukkan untuk kasus kegawat daruratan, seperti serangan jantung, serangan stroke, maupun tingkat kesadaran yang menurun. Yang kedua, triase kuning. Triase kuning diperuntukkan untuk kasus darurat tidak gawat, seperti hipertensi, fraktur ekstremitas tanpa perdarahan, dan asma bronkial. Yang ketiga adalah triase hijau. Triase hijau diperuntukkan untuk pasien dengan tingkat kegawat daruratan rendah atau tidak gawat dan tidak darurat, seperti pilek, batuk, dan flu. Yang keempat adalah triase warna hitam. Triase warna hitam diperuntukkan untuk pasien yang sudah tidak ada nadi, tidak ada nafas, atau telah meninggal. Thank you.